Menjelang Rasulullah wafat, suatu pagi salat subuh. Pagi itu Rasulullah ingin salat di masjid. Maka Nabi SAW dipapah oleh Ali bin Abbas masuk ke masjid. Begitu tahu Rasulullah di belakangnya dan Rasulullah posisinya duduk karena gak kuat berdiri, Abu Bakar langsung beringsut mundur. Ketika Abu Bakar mundur, Rasulullah dorong badan Abu Bakar supaya maju. Didorong oleh Rasulullah, Abu Bakar taat. Begitu dilepaskan tangannya, Abu Bakar mundur lagi. Sampai 3 kali, yang ketiga Abu Bakar mundur, kemudian duduk di samping Rasulullah dengan posisi lututnya agak lebih di belakang lutut Rasulullah. Lalu dia beri isyarat semua sahabat untuk duduk. Lalu Rasulullah ngimami salat. Selesai, Rasulullah negur Abu Bakar, "Aku sudah perintahkan engkau untuk tetap jadi imam. Kenapa engkau mundur?" Abu Bakar menitikkan air mata kemudian berkata, "Ya Rasulullah, lebih baik tanah di hadapan saya terbuka, lalu saya jatuh terperosok masuk ke dalamnya, lalu tanah itu menutup lagi sampai saya binasa, menjepit saya sampai binasa, daripada saya jadi imam padahal saya tahu di belakang saya ada Rasulullah."